Ni cara nak pilih halia. Okey, halia yang apa kita kata yang wangi dan sedap ialah halia yang okey, kalau kita tengok dia panjang macam ni. Okey, dia bentuk dia panjang, okey. Ini panjang macam ni, semua ni panjang. Okey, halia jenis macam ni dia isi dia warna kuning, okey, wangi, bau wangi. Lepas tu halia dia lebih kita kata lebih apa tu, lebih rangup lah. Okey, isi dia tu. Okey, bila kita hiris, okey, kita tengok dia isi dia lebih rangup, apa wangi dan kita kata apa tu, sedap lah. Okey, yang macam ni ni, yang pendek-pendek macam ni, okey, halia yang pendek macam ni, okey, yang gemuk, okey, yang besar pendek macam ni, yang lebar, okey. Macam ni ni, yang pendek-pendek lebar macam ni, dia sebenarnya tak berapa wangi, okay, kalau dibandingkan dengan yang panjang macam ni ni. Okay, dan halia ni ni dia isi dia nak ke biru-biruan sikit, okay, dia tak kuning, okay, dia macam putih nak biru-biru sikit. Yang ni warna kuning, okay, nanti kita tengok. Baik, halia ni ni dia lebih keras, okay, isi dia tu lebih keras, tak macam dengan yang ni, okay, nanti kita apa ya, kita apa tengok lah, kita kikis kulit dia tengok halia ni. Okey, okay, kita ambil satu tengok. Okey, kita ambil ni, kita tengok. Tengok dia keras sikit, bila kita hiris tu kita tahu dia agak, isi dia agak keras sedikit. Baik, kita tengok dia tak berapa apa, warna dia tu tak kuning sangat, okey, tak cerah. Okey, ada yang apa, warna tu dia macam pale ataupun pucat sedikit, dan ada yang kita kata macam bluish macam tu, nak ke biru-biruan macam tu. Okey, baik, ni kita tengok . Cukuplah setakat tu. Okey, kita tengok. Okey, warna dia macam ni. Okey, baik, kita ambil yang panjang ni. Okey, kita ambil satu. Okey, kita tengok dalam ini, kita nampak beza tu kan. Dalam ni dia terang warna, yang ni dia nampak macam apa kita kata tak terang sangat. Okey, baik, bila kita hiris tu kita tahu, kita dapat dengar bunyi apa, bunyi tu, dan dia macam agak keras sedikit isi dia. Yang ini dia isi dia apa tu, kita kata warna kuning terang macam ni. Kemudian dia, bila kita hiris tu dia agak senang, dan kita tengok ni. Okey, tengok isi dia warna kuning terang. Yang ni bau dia lebih wangi, bau halia. Okey, yang ini tak ada bau. Yang ini tak ada bau. Yang ini bila kita bau tu dia bau wangi, bau halia. Okey. Okey, cukuplah tu, kita tengok, okey. Okey, jadi warna dia tu agak kuning terang. Okey, kuning terang dalam ni. Okey, bau wangi. Yang ini tak ada bau. Tengok isi dia macam apa, tak kuning, okey. Dia macam kita kata macam tu, macam kayu. Sebab tu dia panggil halia kayu. Sini kat sini kita panggil halia kayu. Okey, kat tempat lain tak tahulah. Jadi dia keraslah sikit. Bila kita hiris tu dia memang tengok. Dia memang isi dia tu memang keras sedikit. Okey, tengok warna pun tak berapa elok kan. Ada kadang-kadang tu dia kebiru-biruan ni, kita kat sini kita panggil halia kayu lah ni. Baik, yang ini tengok warna dia. Cantik kan? Kuning, terang. Okey, kemudian bila kita hiris tu dia berair. Okey. Dia nampak apa tu, kita kata berair, kemudian apa? Bunyi apa, nak kata crispy ya. Bunyi apa? Bunyi rangup. Bunyi halia tu. Baik, kemudian yang ini ni
dia keras sedikit eh. Bila kita nak buat acar, nak buat apa kan, dia memang tak sedap lah, tak wangi, tak bau halia. Yang ni bau halia. Okey. Ha, itulah kalau apa cara nak pilih halia lah masa beli. Okey, kita dah apa? Kikis dah kulit dia. Kita buat perbandingan. Okey. Yang ini kita tengok eh. Ha, ini dia warna lebih kuning. Okey. Dan bau harum, okey, bau wangi halia. Okey, bau wangi. Yang ini jenis yang panjang ni. Okey, yang ini yang jenis yang panjang ni. Okey, ni. Ha ni. Yang ni, yang ni lebih elok lah. Okey, lebih sedap. Okay. Lebih wangi dan lebih sedap. Okey, yang pendek ni, ha, yang ini. Okey. Tengok warna dia. Okey, warna dia tak kuning sangat ataupun tak terang, okey. Kadang-kadang dia nak kebiru-biruan, okey, dan isi dia lebih keras, okey, bila kita iris tu. Sebab tu kat sini kita orang panggil halia kayu, okey, sebab mungkin dia keras macam nak macam kayu, sebab tu kita panggil halia kayu, okey. Yang ini baik. Kalau nak pilih halia, okey, pilih yang ni lah, yang panjang macam ni. Dia lebih harum, lebih lebih apa kita kata, harum pula, lebih wangi. Okey, dia lebih wangi. Okey, wangi, bau halia tu wangi. Okey, dan isi dia pun lebih kita kata lebih apa tu, rangup ke? Okey, lebih rangup, lebih apa kita kata, crispy macam tu. Okey. Yang ini isi dia lebih keras, okey, macam kayu macam tu. Sebab kat sini kita panggil halia kayu. Kita dengar bunyi ya, bunyi yang apa, halia kayu ni. Tengok. Kita dengar yang apa, yang halia yang okey panjang tu, bunyi eh, macam lain bunyi dia. Ni isi halia yang wangi tu, okey, yang jenis panjang ni, okey, jenis panjang ni, yang wangi tu nanti isi dia kuning, okey, kuning terang, okey. Kemudian kita tengok ini isi halia kayu, ni isi halia kayu, isi halia kayu ni tengok dia warna dia tak sama kan, buat kita banding tengok dua tu, warna yang ini terang, kuning terang, yang ini yang ini wangi. Okey, yang halia kayu ni, ataupun halia yang ni ni yang pendek ni. Okey. Kayu ni kan, tengok dia tak terang, dia kan kebiru-biruan sikit, okey. Itulah dua jenis halia. Okey, yang wangi ni lebih sedap.